Dari CCTV milik warga di perumahan Depen Cimanggis Depok terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang langsung menarik tas korban. Korban yang kehilangan keseimbangan langsung terjatuh. Tidak ada barang korban yang berhasil diambil pelaku. Warga sekitar merasa khawatir karena di lokasi ini sering terjadi tindak kriminalitas. Sebelumnya Senin pekan lalu kamera pengawas warga merekam aksi pelaku curanmor yang menodongkan senjata api ke korban saat hendak mencuri motor. Waktu mau bangun kesakitan ditolongin oleh remaja yang masih belum tidur. Hujan beratnya jalan terus, jadi nggak ada kehilangan apa-apa sih, cuma sering kejadian di sini. Udah berapa kali Pak? Setahun terakhir atau sebulan terakhir? Ini udah seminggu ini udah 4-5 kali ya.